Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di Teori and Praktik Joko in Perdana 17. Digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti kasti yang hinggap, bah kayu dan lain-lain. Permainan bola kayu menggunakan perlengkapan bah dan pemukul yang terbuat dari kayu. Pemain harus memasukkan bola bola terbuat dari bola berat. Ini sebelah kiri adalah contoh bola yang terbuat dari kayu dan sebelah kanan adalah bola kasti. Tentunya lebih ringan bola kasti. Plastik tidak hanya digunakan perlengkapan dapur dan plastik kantong kemasan saja. Ini gambar plastik kantong kemasan. Tapi bola yang digunakan berolahraga anak-anak juga ada yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti ini, yang di gambar ini. Ini contoh bola yang terbuat dari plastik. Banyak sekali kegiatan yang ditemui di kampung-kampung, di halaman, pun di mana-mana. Nah, bola plastik dapat digunakan untuk permainan bola tangan. Ini permainan bola tangan yang internasional ya. Kalau di halaman, di kampung-kampung atau di rumah menggunakan bola plastik juga bisa menggunakannya bola tangan. Gawangnya terbuat dari seperti gawang futsal. Saya ulang, bola plastik dapat digunakan untuk permainan bola tangan dan sepak bola. Ini sepak bola. Ini juga permainan sepak bola internasional bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Tapi kalau di rumah bisa menggunakan bola plastik. Demikianlah tadi materi tentang tema 3, subtema 1. Sekarang lanjut ke soal. Silakan, ini tugas anak-anak. Silakan ditulis soal dan jawabannya di buku PJOK. Perhatikan berikut ini.
Perhatian, perhatikan soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis PJOK. Pertama, soal pilihan ganda. Berilah tanda silang huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Di bawah ini, salah satu yang dihasilkan tumbuhan adalah A. Kayu, B. Kaca, C. Besi. Silahkan dijawab. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian bawahnya ditulis A, B, C-nya, terus disilang. Ditulis di buku tulis PJOK. Selanjutnya, masih soal pilihan ganda. Kayu bisa digunakan sebagai perlengkapan olahraga seperti A. Kursi, B. Meja, C. Pemukul kasti. Sekali lagi, kayu bisa digunakan sebagai perlengkapan olahraga seperti A. Kursi, B. Meja, C. Pemukul kasti. Pilih jawaban yang tepat, kemudian disilang. Soal berikutnya masih pilihan ganda. Nomor 3. Selain sebagai pemukul kasti, kayu bisa digunakan untuk membuat A. gunting, B. lampu, C. meja dan kursi. Sekali lagi, saya bacakan. Nomor 3. Selain sebagai pemukul kasti, kayu bisa digunakan untuk membuat A. gunting, B. lampu, C. meja dan kursi. Dah, lanjut pertanyaan berikutnya. Nomor 4. Nah, ini maksudnya soal isian ya, bukan soal uraian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 4. Pemukul kasti terbuat dari bahan titik-titik. Silakan langsung ditulis soalnya. Nomor 4, pemukul kasti terbuat dari bahan, kemudian langsung dijawab. Ini yang dimaksud juga soal isian, bukan uraian, itu salah penulisan. Nomor 5. Melempar dan menangkap bola menggunakan anggota tubuh bagian titik-titik. Saya ulang lagi. Melempar dan menangkap bola menggunakan anggota tubuh bagian jawab. Kemudian nomor berikutnya. Nomor 6. Soal uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar. Nomor 6. Sebutkan dua olahraga yang menggunakan bola. Sebutkan dua olahraga yang menggunakan bola. Jangan lupa soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis. Materi dan soal tentang kelas 3, tema 3, subtema 1, PJOK.
terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa di like dan untuk mendukung video ini dan supaya tidak tertinggal berita-berita atau materi-materi selanjutnya, silakan klik subscribe. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat, salam olahraga.